guys, welcome back again to my YouTube channel Dewi Komalasari di Denmark guys. Hari ini saya punya kesempatan dan saya ingin membuat makanan seperti spring roll. Tapi ini dibuatnya dari kulit spring roll beras ya guys. Nah, seperti makanan Vietnamese. So, hari ini saya buat dan isinya itu sudah saya buat tapi saya nggak share sama dengan kalian ya guys. Tuh, tapi udah mateng guys, tuh. Ini isinya itu seafood ya guys. Dicampur dengan wortel dan kol sayuran. Serta jamur coklat. Nah, isinya sudah dibuat. Sekarang saya mau taruh di kulit spring roll-nya gitu guys. Sekarang ikuti terus. Lihat apa yang saya buat. Gitu guys. Ini kulit spring roll-nya sudah saya rendam di air biar lembek. Buatnya sedikit-sedikit. Saya nggak buat banyak. Seadanya aja. Saya buat secukupnya aja. Ini buat makan siang saya nanti di tempat kerja, guys. Kayaknya makan siang saya cuma bikin 4 aja deh. 4 pieces aja. 4 spring roll. Saya nggak bikin banyak ya guys ya. Ini bukan buat untuk dagang, tapi buat makan sendiri. Dan sisanya saya buat pakai makan siang saya sekarang di sini. Yang ini buat besok. Makan siang saya. Iya, kayaknya cukup buat makan siang saya. Dah. Oke, sudah selesai. Oke. Sudah. Oke guys, saya akan kembali lagi. Saya kembali lagi di channel saya YouTube Dewi Komalasari Denmark. Nah, ini sisanya saya mau pakai makan siang sekarang. Sebenarnya ini bukan siang, udah sore juga, mau mendekati makan malam. Nah, ini buat besok makan siang saya di tempat kerja. Tuh, spring roll.
dari kulit spring roll beras. Nah, ini dia. Tuh isinya sayuran yang tadi yang saya buat. Tuh, gitu guys. Ini tuh ada wortel, ada kol manis, ada jamur dicampur di sini. Nah, ini sekarang pakai saya makan. Oke guys. Sekarang waktunya saya makan. Nah, hari ini saya makan dengan telur mata sapi dengan nasi putih dicampur dengan ini, gitu. Gitu, guys. Oke, guys. Saya rasa cukup sampai di sini dulu ya, guys. Mengikuti keseruan saya hari ini. Sekarang saya mau tuang ini buat makan siang saya sekarang. Tadi dulu, saya taruh dulu kameranya di sini ya. Biar kalian bisa lihat. Tunggu dulu. Hari ini saya makan siang sendirian, guys. Tidak bersama suami saya. Dan karena suami saya ada acara bersama teman baiknya yang sudah bertahun-tahun, dia ada bikin janji minggu ini, weekend ini. Juga di sana hadir mantan istrinya bersama suaminya di acara tersebut. Nah, sekarang makan siang saya sudah siap. Oke. Ayo, ini dia. Saya kasih lihat tuh makan siang saya hari ini. Oke, guys. Saya rasa cukup sampai di sini dulu ya, guys. Mengikuti keseruan saya hari ini. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya ya, guys. See you soon di vlog saya berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, juga di share ya guys. Tekan lonceng notifikasinya agar saya lebih semangat lagi membuat vlog terbaru untuk menghibur kalian semua. Sampai jumpa. Bye bye.